وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت باب وكل الناس داخل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ala ni'matillah. Di malam hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan baik nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Tak kalah penting juga nikmat panjang umur. Syukur alhamdulillah di malam sayyidul ayyam. Sebaik-baik malam yaitu malam Jumat, Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita. Di kediaman kami punya orang tua, punya mertua, Sayyidil Walid Almarhum Almaghfurlah, Ayahanda Bapak Haji Qamaruddin Abbas bin Abbas Syafi'i. Para hadirin wal hadirat, mewakili daripada keluarga besar Sayyidil Walid Ayahanda Haji Qamaruddin Abbas, mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran para masyayikh, para alimil ulama, para asatidz wal hujjat, para ibu yang sudi kiranya bisa menyempatkan waktunya, bisa hadir di acara Haul Akbar keluarga besar kami yang malam ini dihaulkan almarhum Kakenda Haji Ahmad Mawardi bin Haji Abdullah yang ke-28, almarhumah Haji Siti Makbula binti Haji Zainal Abidin yang ke-28, almarhum Kakenda Haji Abbas Syafi'i bin Haji Muhammad Syafi'i ke-31, almarhumah Nenenda Haji Khairiyah binti Haji Hamdan yang pertama, dan almarhumah Nenenda Haji Masani binti Mugni yang ke-5 tahun. Bertepatan juga malam ini adalah malam yang ke-40 hari daripada almarhum Ayahanda Haji Qamaruddin Abbas bin Haji Abbas Syafi'i. Maka apa ucapan al-fakir? Yang hidup memberikan manfaat yang hidup, yang mati memberikan manfaat yang mati, yang hidup memberikan manfaat kepada yang mati. Ini kesemuanya tidak lain. Ada satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang mengatakan man ahda li mayyitin min dzikrin au qira'atin kuntu lahu safian li ashabi. Siapa manusia yang menghadiahkan kepada orang yang sudah wafat, baik itu dari ucapan-ucapan zikir, lebih-lebih tadi kita dengarkan lantunan qiraatul Quran, masya Allah. Cucu-cucu beliau ini orang-orang yang soleh, yang tidak melupakan kepada yang mati, menghadiahkan semuanya ini kepada almarhum dan almarhumah. Kuntulah husyafian yaumil qiyamah. Rasul katakan secara tidak langsung Rasul memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada orang-orang yang mati. Da'wahu biha subhanallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon
dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila terdapat kekurangan dan kehilangan. Dari kami, kami tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.